Saya sedang berada di Beamer Room. Ini adalah showroom dan juga bengkel khusus BMW. Lokasinya ada di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan saya menemukan sebuah mobil menarik di sini, yaitu BMW 330i. Mobil ini menarik bukan hanya karena dia dimodifikasi dengan body kit Liberty Walk, tapi juga dikonversi menjadi versi BMW M3. Ini dia mobilnya. Jadi ini adalah BMW 330i tahun 2010 dan dia sebelum dipasangin body kit Liberty Walk sudah dikonversi menjadi penampilan M3. Jadi karena dia satu platform E92, makanya semua komponen M3 bisa langsung dipasang tanpa masalah. Yang paling kelihatan adalah kap mesinnya. Ini adalah kap mesin M3, bisa dilihat dari dua buah lubang yang kelihatan di sini dan juga tonjolan di tengah sini. Jadi kalau M3 sebenarnya dia memakai mesin V8. Makanya kenapa dibutuhkan tonjolan ini supaya mesin besarnya itu nggak mentok ke kap mesin. Dan untuk memasang kap mesin ini, diklaim tidak ada masalah, tinggal dipasang aja. Dan yang asik adalah pemasangan bumper M3 juga tidak terkendala. Bisa langsung dipasang karena 330i dengan M3 itu dilahirkan dalam satu platform yaitu E92. Nah, jadi ini bumper BMW M3, grillnya juga, dan juga fender depan di kanan kiri. Jadi fender ini juga punya M3. Bedanya adalah karena M3 dibuat sebagai mobil yang kencang, berotot, makanya fendernya ini agak kembung di kanan kirinya. Jadi aksen di kap mesin, fender depan kanan kiri itu menggembung, sehingga mensyaratkan bahwa mobil ini sangat berotot. Bisa dilihat di sini sebenarnya ini adalah bukti bahwa fender ini adalah fendernya M3. Oke, selain itu ubahan M3 juga ada pada spionnya. Ini adalah spion M3 dan juga ubahan di bumper belakang. Bumper belakangnya juga memakai M3. Jadi paket konversi ini bikin mobil ini kelihatan banget bahwa dia adalah sebuah M3 walaupun mesinnya masih mesin standar. Oh ya, konversi ke M3 berikutnya adalah penggantian warna catnya. Jadi cat ini sudah tidak aslinya. Yang dipakai adalah warna fire orange-nya BMW M3 GTS. Makanya agak sangat berbeda nih kelihatannya nih. Jadi dia lebih dekat ke M3 GTS. Karena mobil ini sudah dikonversi menjadi M3, makanya dia bisa dipasangin body kit Liberty Walk. Jadi memang Liberty Walk cuma membuat versi BMW M3 untuk dipasangin body kit produksi mereka. Nah, kita lihat ya apa aja yang dipasang ke mobil ini. Oke, yang pertama adalah tentu aja white body kit ini. Jadi bumpernya standar, bumpernya M3. Sementara ini adalah white body kit Liberty Walk asli di sini. Dia jadi ada dua piece konsepnya. Yang pertama adalah untuk di depan sini. Lalu yang berikutnya adalah di belakang sini. Ini untuk white body kit bagian depan ya. Nah, sebenarnya untuk paket Liberty Walk M3 dia juga ada splitter di depan. Cuman karena pemiliknya bilang dia kurang suka dengan ada splitter di depan, makanya splitternya dibuka. Dan sebenarnya jadi membuat mobil ini jadi lebih reliable untuk dipakai harian karena splitter di depan itu rawan pecah kalau ketabrak sesuatu yang nggak kelihatan gitu ya. Nah, untuk velgnya yang dipakai adalah Walkmaster L1 namanya, jadi dia konsepnya 3-piece, ukurannya 19 inci, tapi bedanya lebarnya nih. Untuk yang depan ini lebarnya adalah 10 inci, jadi 19 kali 10 inci, sementara yang belakang adalah 19 kali 12,5, jadi emang lumayan lebar yang untuk yang belakang. Di depan ini memakai ban Pirelli P0, ukurannya 25535 ring 19, sementara di belakang 305 30 ring 19 untuk bannya. Jadi untuk velg ini di custom sedemikian rupa sehingga dia memiliki bibir velg yang lumayan celong dan juga lebar, karena di standarnya Walkmaster sendiri nggak ngeluarin velg dengan lebar seperti ini. Dan menariknya lagi, biar kaki-kakinya kelihatan lebih
keker. Di balik velg dipasangin juga big bracket Brembo, 6 pot di setiap sudut roda. Jadi di depan 6 pot, di belakang juga 6 pot dengan ukuran atau diameter banyak rotornya adalah 330 mili. Keren banget. Dan karena body kit ini sudah gondrong, makanya nggak heran kalau mobil ini juga dipasangin air suspension. Yang dipasang adalah air suspension mereknya Air Force 4 titik, sehingga bisa posisinya dibawa jalan dengan nyaman dan juga parkir dengan indah. Yuk kita ke belakang. Nah, ini adalah wide body kit belakang yang khusus buat M3, karena diklaim nggak ada perubahan atau nggak ada apa ya, spek yang terlalu berbeda antara 330 dengan 330i dengan M3, makanya dia bisa langsung dipasang tanpa kendala untuk wide body kit di belakang ini. Dia konsepnya yang ini juga dua piece, jadi di depan sini lebar dan di belakang sini ada yang agak kecil. Jadi dia memutus sejalan dengan bumpernya BMW M3 yang dipasang di mobil ini. Selain itu sebenarnya ada juga tambahan diffuser. Nah, bisa dibilang ini adalah bagian diffuser belakang. Jadi yang ditambahin dia tidak full sampai ke tengah, karena bumper BMW M3 sendiri sudah cukup agresif. Nah, dia mengeluarkan kuat exhaust di belakang, makanya dia tidak ditambahkan sampai dari ujung ke ujung ya. Cukup di sisi-sisi ininya saja, pinggir-pinggirnya aja. Nah, selain itu di bagian belakang kita juga dapat paketnya ductile. Jadi ini ductile karbon dan sebenarnya ini bisa dibilang paket Liberty Walk version 1. Jadi version 1 itu dia cuma dapat ductile seperti ini. Sementara kalau yang Liberty Walk version 2 untuk M3, dia pakai wing GT wing yang tinggi, ada kakinya. Di interior, perubahan yang paling kelihatan adalah pemakaian jok Recaro ini nih. Jadi ini adalah jok Recaro yang tipenya paling tinggi. Dia modelnya adalah Sportster CS. Jadi jok ini tuh dipilih karena dia memadukan bentuk yang sporty dan juga masih nyaman gitu loh untuk dipakai sehari-hari. Yang paling penting adalah karena ini adalah 330 CI, jok ini bisa mengakomodir pergerakan seat belt yang kalau kita duduk nih dia jalan sendiri ke depan. Selain itu, untuk menyenadakan tampilan luar yang sudah berwarna fire orange, jok ini juga bagian belakangnya yang karbon ini dicat dengan warna yang sama. Begitu juga jahitan-jahitan di jok dan juga di door trim memakai warna oranye yang sama. Nah, selain itu tambahan lainnya adalah karbon di setir dengan logo M3 dan juga di logo iDrive ini nih, ada logo M3. Selain itu untuk bagian lainnya dibiarkan standar karena mobil ini buat harian sehingga kondisi standar dinilai pemiliknya lebih nyaman. Kita sudah sama perwakilan Bimroom dan kita bakal tanya kabarnya karena mobil ini dijual. Betul ya, Om? Ya, betul. Om, kenalin dulu dong, siapa Om? Nama saya Gilang. Oke. Gue perwakilan dari Bimroom. Oke. Mobil ini dijual dan harganya reliable banget. Okay. Dengan harga 625 juta. 625 juta? 625 juta. Oke. Okay. Kalian udah bisa dapat mobil kayak gini. Oke. Okay. Dengan ubahan udah jadi M3. M3 ya? Mobilnya basicnya 330, S92 tahun 2010. Body kitnya udah M3 depan belakang, sama body kit eksteriornya dia pakai Liberty Walk. Aero Jepang. Oke. Okay. Nah, untuk velgnya sendiri ini pakai Walk L1. L1, oke. Okay. Depannya lebar 10, belakangnya 12,5. Oke. Okay. Dan ini kalau kondisi standar mobil ini, kondisi nggak dimodif ya? Ya, kondisi standar sih harganya sih macam-macam ya, beda-beda. Okay. Dari penjualnya.
ya ada yang kisaran 400-an ada lah harganya. Nah, dengan harga 625 juta menurut gua udah oke banget sih dengan kondisi kayak gini. Karena lu udah dapat body kit ya? Iya, body kit aja. Kalau ngebangunnya lagi sih pasti bakal over budget betul. Banget. Body kitnya aja kalau nggak salah nih harganya udah ini hampir $10,000. Iya, kurang lebih 100-an lah, 100. Terus peleknya juga sendiri juga udah lumayan banget, udah 70-an bisa 70-an. Mungkin lebih lah kalau nge-build sendiri sih lebih tinggi lah harganya. Belum konversi ke M3. Iya. Terus untuk rekaronya sendiri rekaronya juga lumayan harganya, rekaronya itu 100-an. Ratusan. Jadi sebenarnya reliable ya maksudnya. Reliable banget dengan harga nomor 25. Lah ya. Iya, belum ngecat. Ini juga kita ngecat paint-nya dia kan fire orange, dia warnanya S92 M3-nya GTS. GTS. Iya. Iya, benar-benar. Nggak bisa asal. Nah, kalau orang atau teman-teman di sana mau dapetin mobil ini bisa lihat di mana nih, Om? Bisa lihat di showroom kita Beam Room Tanah Kusir. Kita sebenarnya ada dua showroom. Satu di Tanah Kusir, sama kedua di Serpong. Serpong? Iya, cuman untuk unitnya kita ada di Tanah Kusir. Tanah Kusir ya? Ada di Tanah Kusir, dari sini. Berarti tempat ini adalah khusus jualan BMW ya? Iya, betul. Semua seri ya? Semua seri. Seri apapun kita bisa terima. Okay. Dan kita penjualan nggak ada kepentok tahun sih. Kepentok mau tahun tua pun juga kita jual. Kita jual. Bahkan kita juga pernah jual E28, E30, E36. Karena juga peminatnya masih banyak kan. Masih banyak yang cari, yang hobinya juga masih banyak. Jadi kita masih jual dengan kondisi yang oke banget sih. Berarti selain jualan mobil, saya lihat di sini ada bengkel. Iya, benar. Kita ada bengkel. Spesialis. Iya, kita ada bengkel. Jadi kita maunya sih sebenarnya buat customer sih one stop aja sih. Oke. Jadi belinya bisa di sini, servisnya bisa di sini. Oke. Konsultasinya juga bisa di sini juga. Kalau mau ya. Misalkan ada customer yang nggak tahu kan, mau tanya-tanya mobilnya kenapa-napa, misalkan atau ada problem, bisa tanya di kita, atau mobilnya problemnya ada di rumah, trouble di rumah, kita bisa jemput towing, kita juga punya towing. Oke, siap. Jadi memang one stop shopping di room ini. Oke, boleh. Om terima kasih ya sudah dikasih kesempatan untuk siap, sama-sama. Liputan mobil ini, dan bisa. Itu aja video kali ini. Silakan tekan like dan juga bagikan ke teman kalian. Dan yang penting adalah tekan tombol subscribe dan juga logo lonceng untuk nikmatin video kita ke depan lainnya. Sampai jumpa. Yo, Om, thank you. Yo, siap. Sama-sama. Hello. Tunggu kami di Road to IMX 2021 Virtual Stage Pekanbaru. Kenapa? Karena kami yang akan memberikan mobil super giveaway-nya. Sudah pasti mobil kami lebih keren daripada mobilnya Ridwan Hanif tentunya. Kami kasih tahu bocorannya. Kami suka turbo. Tiket Road to IMX 2021 Virtual Stage Pekanbaru sudah dibuka. Beli sekarang juga di www.imx2021.net. Sampai jumpa. Ayo beli tiket.